Oke, selamat siang Kicomania Nusantara. Kembali lagi di channel Burung News, kabar burung paling news. Dan pada hari yang cerah, semu-semu mendung cerah tapi gerimis ini, kita berada di Purwakarta, tepatnya di gelaran Piala Guntar Mahardika di Sadang Resimen Sadang Purwakarta. Dan kebetulan nih di sebelah saya ini bisa dikatakan momen langka. Soalnya apa, udah 3 kali gelaran juara 1 terus gitu kan. Juara 1 di eventnya event bergengsi tapi lolos terus. Nah, di sini menjengi reporternya ante. Oh, serius ting. Nah, kan. Di sini jadi dia enggak bisa kemana-mana nih. Jadi juara 1 lagi dia di sini juara 1 lagi dan tadi mau udah mau selap-selip lagi, lolos lagi gitu kan tadi. Iya, nanti juga orang lain. Hap. Juga lain. Sekarang juara 1 lagi, ya bisa dibilang apa ya, udah mulai jadi burung ancaman, burung-burung fenomenal lah di Blok Barat. Jadi dulu tuh hanya di Karawang, di Karawang udah, wah ini burung ini mah udah dikasih tanda nih. Dan apa, kesini-kesini mulai main keluar ke Jakarta, ke Tangerang, ke Bandung lah udah. Dan ternyata stabil juaranya. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama Tersanjung gitu? Karena sebelah saya ini udah nggak asing lah buat Kicomania Blok Barat, ini udah nggak asing sosoknya, mungkin di planet Venus mana gitu kan, galaksi mana selalu ada. Ini bos Rama Piki dari POC 99 Cikampek. Nah, sekarang kita apa ya, Ji, mau nanya apa? Masih mau tanya-tanya lah. Itu apa nama itu? Nah, Ji, kenapa sih namanya beda dari yang lain? Kalau yang lain kan kayak Murai Sakti gitu kan, apalagi Pelor Sakti, Semar Sakti, ini Tersanjung, Ji. Ya biar burung itu biar disanjung terus. Nah, cocok. Namanya Tersanjung. Jadi nggak ada apa, Ji? Nggak usah sakti-saktian lah. Yang penting mah nyumput, lari dari Denny burung terus. Itu lari terus. Jadi emang apa ya, unik gitu namanya, unik kayak sinetron Indosiar. Tapi ya emang pantas disanjung karena emang prestasinya stabil lah, stabil penampilannya, stabil prestasinya juga gitu, juara satu terus gitu. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih, ini unik lah, si joki ini selalu ganteng, mau di arena mewah manapun gak pakai sendal. Kenapa sih, Ji? Gak mampu beliin sepatu atau gimana, Ji? Itu emang penanyaan lah gitu, kan. Suka makan lah gitu. Aman pakai sepatu, oke. Mahal juara dulu. Jadi luntur Elmuna. Jadi itu salah satu apa ya, rahasia lah gitu kan. Nah kan, udah kelihatan ya. Udah jadi satu rahasia lah dari Tersanjung. Jadi si joki diharamkan memakai sepatu atau sendal. Karena hanya anak kudus itu. Yang lewat itu tempo tuh. Nah, Ji, ini udah berapa tahun berarti Tersanjung? Di saya udah hampir 2 tahun. 2 tahunan. Iya. Itu apa? Enggak langsung jalan, Den. Proses lah ya. Proses lah, beli enggak langsung jalan, proses. Berapa tahun, Ji, enggak jalan? Enggak jalannya itu hampir ada satu mabungan lah. Oh, satu setahunan. Tapi ini udah berarti udah 3 kali nih ya. Apanya? Yang mabungnya 2 kali gitu. Udah kedua kali. Dua kali. Nah, yang kedua kali ini terbukti stabil gitu dan berhasil lah gitu kan. Setiap minggu ya. Nah, Ji, yang Denny mau tanya dulu tuh apa? Beli dengan harga yang harganya sih enggak mahal. Enggak mahal ya. Standar. Soalnya standar Indonesia. Nah, soalnya jam 12 putih. Hah? Jam 12 putih. Jam 12 malam. Gila ya. Nah, win dia win, asum lu win dia. Sampai ganteng mana karena jadi tukang layar. Nah, ini joki unik lah yang dimiliki sama POC nih. Joki Tersanjung itu, Mang. Kenapa sih gitu kan
nggak boleh pakai sendal gitu kan, emang dipaksa sama si bos atau gimana? Enggak dipaksa, itu inisiatif sendiri aja. Oh, inisiatif. Jadi tapi emang terbukti ya, Mang? Terbukti hoki terus, terbukti. Ya juara satu lah gitu kan. Terbukti. Pernah nyoba nggak ngegantang si tersanjung tapi pakai sendal atau sepatu? Pakai sepatu pernah. Jong. Dijong. Tahu berarti bener. Dipoleset ya. Kata bahasa Sundanya pananyaan. Pananyaan. Ya. Pananyaan itu. Lah itu mah. Jadi enggak usah sakti-sakti burungnya ya. Nah, enggak usah sakti-sakti orangnya. Enggak usah namanya sakti-saktian gitu kan. Jokinya yang sakti gitu. Nah, kalau perawatan mah susah enggak sih si tersanjung? Gampang banget ya. Gampang banget. Standar umum lah. Standar sama-sama lah, enggak ada rahasia gak apa ada, racikan gitu. Enggak ada ya. Jadi konsisten aja lah. Soalnya tepat waktu lah eta Cina. Jadi inilah yang unik gitu kan, kalau sama Bos Rama gitu kan, sama POC gitu, jangan anggap serius lah ya, kalau kalau dia mah nggak bisa serius gitu, gimana pun dia pasti bersandar terus gitu kan. Nah, balik lagi nih sama Bos Rama, Bos. Dengar nih kan, udah ganteng di mana-mana di luar kota, sekarang udah mulai ke katanya mau keluar provinsi lah gitu kan, mau nyoba keluar provinsi juga, Bos. Nah, dari perjalanan ke beberapa kota ini, ada nggak sih yang minat gitu, nawar gitu, Bos? Ya, alhamdulillah kalau yang penawaran udah ada lah. Udah banyak ya? Banyak sekali. Cuman, lumayan. Nah, jadi kata temennya jual aja nanti mati lagi. Itu di angka berapa sih, Bos? Kalau boleh tahu lah. Kalau gitu, yang nawarnya serius baru di angka 250, Den. Wow. Yang serius itu. Yang serius, tapi... Cuman kitanya masih bercanda. Oh, jadi... Iya, ngerti. Jadi, ya dianggap pantas lah angka segitu kan, dengan prestasinya lah, dengan prestasi sama kualitas tersanjung. Nanti bisa dilihat lah gitu kan, di video-video sebelumnya, terus video tadi pas juara satu juga bisa dilihat lah. Pantes nggak nih gitu kan di angka segitu, kalau menurut saya sih pantas gitu. Mungkin Kicau Mania juga kalau udah nonton kayaknya ya setuju lah gitu kan. Kita mainkan sengaja beda IO juga. Nah, itu udah lintas IO gitu. Mau IO yang konvensional atau IO yang apa, yang kekinian nih, yang sekarang. Konvensional, no tadi. Konvensional. Jadi apa ya? Konvensional. Jadi kayak lomba-lomba gini nih, Ji. Kayak lomba-lomba. Oh, gini. Apa lomba yang full gantangan. Oh, full gantangan. Gitu kan, kalau yang eksklusif kan kayak kemarin KMM, iya. Eksklusif 25G, kayak Masterpiece gitu kan, kayak Picking itu kan sekarang udah bisa dibilang eksklusif lah, Ji. Iya. 25G gitu kan. Tapi tersanjung udah nyicipin semuanya gitu loh, udah pantas lah gitu kan. Nah, Mang, apa ya, ini kan udah juara terus nih, Mang. Udah nyobek amplopnya gede-gede gak sih, Bang? Lumayan. Mahi ya, bener, karena beli kopi. Mahi buat beli kopi, Mang. Gerobak-gerobak lagi. Jadi ya, hoki buat ya joki gitu kan, hoki buat si pemiliknya lah gitu kan. Apalagi ya, di Cikampek lah gitu kan, kecamatannya ya bisa diacungi jempol semua. Jadi mengangkat juga lah tersanjung gitu loh. Jadi lebih tahu gitu loh, bahwa di Cikampek itu emang ada burung istimewa, ada burung juara gitu loh. Bisa dikatakan lah kalau sekarang ya gak berlebihan lah ya, Ji, kalau tersanjung udah masuk jajaran apa ya, burung fenomenal. Ya mungkin burung fenomenal, ya mungkin nanti jadi burung nasional gitu loh. Soalnya ya dengan penampilan yang seperti itu, dengan prestasinya yang top lah sampai sekarang, ya gak menutup kemungkinan gitu kan. Tapi kalau misalnya, Ji, kan tadi di angka segitu ya, 250. Kalau misalnya gitu pas sama cocok lah gitu kan harganya. Sebetulnya nyari yang cocok. Tapi enggak menutup kemungkinan buat untuk dikeluarin. Oh iya, pasti. Pasti. Ya? Pasti. Kan di YouTube banyak tuh penawaran 1M, 2M, 3M. Kita juga pengen lah ngerasain gitu. Benar enggak, buktiin lah, ngebuktiin. Setuju. Sultan-sultan tuh berani enggak gitu. Ya, betul gitu. Apa jadi, cuman konten doang? Nah. Jadi bukan, nah, jangan sekedar konten doang. Konten, iya lah. Ya. Biar nggak tegang. Biar siap. Nah, jadi pengertian banget deh. Pengertian banget deh. Tukang esnya bener-bener pengertian deh. Nah, itu dia. Jadi
ya gini lah, seru lah sama POC, seru gitu guyup, lah jadi guyup, POC guyup. Jadi sharing support enggak seru lah pokoknya, enggak ada yang serius lah ini mah. Cuman kalau yang bagusnya ya ambil aja lah gitu kan, kalau yang enggak bagus jangan ditiru. Nah jadi kedepannya Ji ada target nggak sih, target khusus lah buat Tersanjung, mungkin event mana yang belum kecapean? Kalau kita jangan ditarget dan berjalan apa adanya. Apa aja. Adanya aja ya benar. Iya, kita kan tahu sendiri selalu nyumput dari media. Itu ini baru sekarang aja ketangkap. Ya jadi gini loh ceritanya, jadi tahu-tahu ini Haji Rahmat tahu-tahu posting aja di Facebook juara satu gitu kan, juara satu di sini. Kan sekarang yang lagi tren kayak SMM gitu. Ada keinginan gak sih Ji berangkat sana? Keinginan ada, modalnya gak ada. Ini sponsor nanti yang nonton ini boleh lah. Iya, kita boleh nunggu sponsor aja. Siapa tahu ada sponsor. Buka lah gitu. Tahu-tahu berangkat aja Ji, main. Berangkat gitu aja. Emang gak bener ini wajarnya. Nah Ji, harapannya lah buat Tersanjung nih. Harapannya dari Haji Rama sama joki handal buat Tersanjung kedepannya lah. Ya harapannya selalu stabil aja. Stabil. Ya. Sehat selalu. Nah itu dia. Selalu nyenengin. Selalu nyenengin buat Kicau Mania dan kontestan yang lain. Media Ji. Media kita bakal nyumput terus dari media. Biar nyenengin media gitu kan, maksudnya jangan nyenengin yang punya terus gitu kan. Dan memang si Amang joki handal nih. Ya gitu supaya stabil terus, stabil ya. Sanjung itu sehat-sehat aja gitu aja sih. Nah, jadi ini bukan hanya omongan belaka lah gitu kan. Nanti saya tampilin deh gitu kan beberapa prestasi Tersanjung gitu kan di event-event besar gitu kan. Ada buktinya ya Ji ya. Ada buktinya, nanti bisa dilihat lah, dan sekalian bisa nonton lah aksinya langsung gitu kan. Tapi maaf nih yang kemarin di mana KMM, Yotama, terus sama Ji Piala Bupati Bekasi itu satu semua tapi lolos gitu. Jadi maaf gak bisa nonton gitu. Tapi tadi gak lolos gitu kan, tapi gak lolos, tadi ada videonya pokoknya. Oke, terima kasih banyak Kicau Mania atas waktunya. Pokoknya pantengin terus channel Burung News, kabar burung paling news. Terima kasih banyak. Subscribe Denny Kirawan Burung News. Ooh.
Thank you.
Thank you.